Hai guys, selamat datang di Hobi Diskon. TWS gaming murah namun menawarkan fitur dan kemampuan yang sama seperti TWS gaming mahal, dengan bobot yang ringan, nyaman dipakai, dan fitur low latency. Dengan uang 200 ribuan aja, kamu bisa mendapat TWS 200 ribuan yang siap buat dipakai gaming. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anya dari Hobi Diskon dan ini adalah 10 rekomendasi TWS gaming 200 ribuan terbaik pilihan kita. KZ-ZST. Earbud ini memiliki driver 10mm yang menghadirkan sound yang membuat musik menjadi energik dengan tetap mempertahankan aslinya dan dengan suara stereo yang pas. Dengan TWS gaming ini, kamu akan mendapatkan kenyamanan dan stabilitas berkat bobotnya yang ringan. TWS gaming ini juga punya kualitas suara dan isolasi kebisingan eksternal yang membuat performanya lebih seperti earphone dengan harga yang jauh lebih mahal. Dengan TWS ini cukup siapkan budget sekitar 170 ribuan aja guys. Hailu GT6. Hailu GT6 mungkin adalah earbud terbaik yang terdengar seperti AirPods di seluruh pasar dan harganya hanya 180 ribuan aja guys. Hailu GT6 adalah earphone nirkabel setengah dalam telinga, artinya ini hanya setengah jalan di telinga dan datang tanpa ujung telinga karet, desain yang pas dan nyaman. Audio Hailu GT6 juga terdengar fantastis dengan bass yang stabil yang dapat menghasilkan suara yang sangat dalam. Dengan nada hangat yang menyenangkan dalam musiknya, juga vokal yang terdengar lebih tinggi dan sangat jelas. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Soundpeats Free2 Classic. Ringkas, nyaman, dan dilengkapi semua fitur yang diperlukan untuk gaming dengan harga yang sangat rendah pada 280 ribuan. Free2 Classic memiliki lubang suara bulat dan kecil yang dapat kamu pasang dan lepas dengan mudah dari telinga, guys. Earbuds ini nyaman dipakai selama berjam-jam dan berkat desain tanpa batang, ini bisa dipakai ketika rebahan di tempat tidur atau di bawah helm juga, guys. Model entry Soundpeats ini juga bagus untuk olahraga dengan peringkat tahan air IPX5 membuatnya tahan terhadap hujan dan keringat. Selain itu, dengan ini kamu juga memiliki semua kontrol tepat di ujung jari kamu, guys. Moondrop 2. Signature sound dari TWS ini sangat seimbang dengan hanya sedikit dorongan di mid-range atas. TWS gaming ini juga punya kualitas build mengesankan dengan housing terbuat dari paduan seng dan desain dengan nuansa premium untuk kabelnya penghubungnya juga. Earbud ini dilengkapi dengan 3 pasang ujung telinga pegas. Juga aksesori lain termasuk pengait telinga yang dapat dipasang yang membantu stabilisasi ketika digunakan. Kamu bisa membelinya dengan harga sekitar 240 ribuan aja guys. Redmi Buds 3 Lite. Semua
Semua earbud nirkabel dalam panduan ini nyaman dipakai, tetapi Redmi Buds 3 Lite ini ada di tingkat selanjutnya guys jika soal kenyamanan pakai. Earbud ini sangat kecil sehingga akan tetap nyaman sekalipun digunakan tidur. Buds 3 Lite ini sangat ringkas, hampir tidak menonjol di telinga, dilengkapi dengan sayap telinga karet di sekelilingnya. Masa pakai baterai normal pada Redmi Buds 3 Lite ini adalah 5 jam dengan volume maksimal dan akan bertahan semalaman dengan volume rendah. Dan kualitas audio Redmi Buds 3 Lite ini masih terdengar bagus jika mengingat harganya yang hanya 240 ribuan. JBL Endurance Run. Jika kamu suka TWS gaming yang juga bisa diajak mendengarkan musik dengan genre bass berat yang kuat seperti hip hop, profil suara unit ini sangat cocok untuk itu guys. TWS ini dapat menghasilkan suara yang cukup jernih di mid range dengan treble yang bagus di atasnya. TWS berkabel ini akan membantu stabilitas ketika digunakan. Soket audio pada bud-nya juga didesain miring untuk mencegah kerusakan jika ditarik. TWS ini hadir dengan desain tahan air atau lebih tepatnya sweat proof dan fitur kontrol inline dengan mikrofon inline untuk menerima panggilan telepon. Harganya sekitar 290 ribuan dan link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Inbox TW3. Garansi panjang selama 3 tahun akan kamu dapatkan jika membeli Inbox TW3 ini guys. Garansi tersebut sudah bisa menjamin kualitas dari TWS ini. Dengan fitur Sensitive Touch Zone, dengan TWS ini kamu juga bisa mengendalikan perangkat yang terhubung lebih mudah. Dan karena ini adalah TWS gaming, tentu saja kamu akan mendapatkan fitur gaming mode Bluetooth V5.0 untuk koneksi tanpa hambatan dan fitur low latency. Selain itu, TWS dengan fitur ENC ini juga menawarkan kualitas audio super dengan bass yang powerful. Harganya sekitar 290 ribuan aja. QCY T13. Dengan daya tahan baterai yang luar biasa, suara yang luar biasa, dan kinerja yang memadai untuk panggilan telepon dan video, QCY T13 adalah earphone nirkabel berfitur paling lengkap yang bisa kamu dapatkan dengan anggaran terbatas. QCY T13 mencapai hingga 7,5 jam pemutaran musik sebelum earbud perlu diisi daya di casing selama 10 menit untuk mendapatkan 2 jam waktu mendengarkan lagu. Untuk gaming, unit ini juga memiliki mode latensi rendah yang menyinkronkan efek suara dengan tindakan yang kamu lihat di layar. Harganya sekitar 290 ribuan aja. Vivan T260. Untuk kemudahan navigasi, TWS ini menyediakan sejumlah mode yang bisa kamu aktifkan hanya dengan menyentuh earbud, termasuk mode musik, telepon, dan lainnya. Kemudahan juga diterapkan pada pairing sistemnya, TWS ini akan secara otomatis tersambung ke perangkat sebelumnya ketika keluar dari case. Dan untuk penggunaan game juga musik, TWS ini menawarkan kualitas audio lebih jernih dan efek bass yang powerful berkat driver 13mm titanium dinamik yang digunakannya. Harganya sekitar 290 ribuan aja guys. Realme Buds Q. Didesain oleh desainer Hermes Jose Levy, Realme Buds Q menampilkan desain seperti batu dengan tekstur buram canggih yang membuat tampilannya premium. Setiap bud hanya memiliki berat 3,6 gram yang lebih ringan dari selembar kertas A4 yang membuatnya nyaman dipakai bahkan untuk jangka waktu yang lama.
Dapatkan juga 4,5 jam waktu pakai tunggal dan 20 jam total waktu pakai dengan casing pengisi daya, guys. Sekarang kamu dapat bermain game tanpa khawatir tentang dayanya. TWS dengan driver booster bass besar 10 mm dan koneksi instan dengan Bluetooth 5.0 ini harganya sekitar 290 ribuan. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Guys, itulah rekomendasi 10 TWS Gaming 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.